Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Sur Gameplay. Di video kali ini saya bakal mereview mod truk Puso yang gede banget ya, cuy. Truk Puso Tronton Dam, cuy. Modnya ini terbaru dari Pati Konsep, baru rilis ya. Dan langsung aja kita review modnya, cuy ya. Oke, di sini untuk animasi satu di sini head truk atau kepala truknya bisa ngejungkit, cuy, kayak gini ya. Untuk animasi kedua di sini terpalnya hilang, cuy. Oke, untuk animasi ketiga di sini baknya ngedam ya, kayak gini, mantap. Oke, ini detail banget truknya ya. Untuk animasi pintu di sini kanan kiri terbuka, cuy. Untuk interiornya kita intip interiornya kayak gini, cuy. Nih, ya, ini interiornya mantap banget, super detail ini mod ya. Ini steeringnya mantap banget, cuy. Yuk langsung aja kita cobain jalankan truknya dan kalian harap simak video ini sampai akhir ya. Oh, pak gelimpang pak, oke aman ya. Ini truknya gede banget, cuy. Buat kalian yang suka pakai mod gede-gede kayak gini di rembusid, kalian wajib banget cobain mod ini, cuy. Untuk link modnya kalian bisa cek di deskripsi ya. Saya arahkan ke author modnya, cuy. Tapi alangkah baiknya kalian simak dulu video ini sampai akhir, cuy. Buat kalian yang belum like video ini silahkan like dulu biar saya lebih semangat. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, cuy. Nyalakan loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru ya dari channel ini ya. Bantu kita bantu berkembang, cuy, channel ini ya. Oke. Ini ceritanya kita bawa apa ya? Ini bawa material pasir atau apa, cuy? Ditutupi sama terpal ya. Oke, awas, Pak. Oke, santuy, cuy. Jangan lupa direm. Kita coba masuk interior lagi. Kalau dari eksterior itu pakai truk gede kayak gini susah, cuy. Susah banget ya, jalannya itu gak kelihatan, cuy. Ya kayak gitu ya, jadi kita harus pakai kamera interior mulu, cuy, biar enak ya. Oke, awas pak, jangan sampai nabrak-nabrak. Aman ya, pakai truk gede ini enak banget, cuy. Tronton ya. Dan ini truknya atau modnya ini detail banget, cuy, dari Pati Konsep ya. Nih, ini liverynya include atau bawaan, cuy. Saya gak pakai livery yang lain-lain gitu, cuy. Saya pakai livery bawaan aja. Kita cobain olengkan, cuy, truknya ya. Truk gede, wah ini coy, apa cobain olengin ya, cuman bisa pot ngepot doang ya. Ya wajar aja ya, cuy, ini truk gede, cuy, bukan truk kanter. Oke, ini dia olengnya kayak gini, cuy. Aduh, olengnya cuman pot ngepot, cuy. Kita masuk interior lagi, kalau dari eksterior susah banget, cuy. Gak tau kenapa ya, mungkin karena terhalang jalannya, cuy. Soalnya ini truknya gede banget ya. Kalian wajib cobain aja mod ini ya, kalau kalian tertarik sama modnya gitu, cuy. Oke, santuy pak, yuk langsung bongkar aja, cuy. Kosong ya, langsung bong pak. Truk gede juga ya, ini ya, nyalip-nyalipan, cuy. Oke, lo langsung bolong lagi, coy. Oke, langsung olengkan sambil ngeblong ya. Kayaknya kosong ya, kita coba dari eksterior lagi. Oke, kosong, cuy, cuman ini berat banget, cuy. Oke, di depan ada dua truk. Aduh, dia juga ikut ngeblong, cuy. Kita hampir ngebablas aja, cuy, ke hutan. Kita hampir bablas, cuy. Aduh, kan bener-bener bablas nih, cuy. Aduh, parah, pak. Truk yang di depan ngeblong, kita malah kebablasan, cuy. Yuk, langsung gaskan lagi ya. Gaspol lagi, cuy. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di-like ya. Kalau ada saran, silahkan komentar aja, cuy. Jangan lupa juga kalian share video ini ke grup busit kalian ya. Biar teman-teman kalian tahu gitu, cuy. Dan nonton video ini, coy. Yo, langsung aja ya, lanjut kita gaspol mamang. Jadi kali ini saya upload di channel sebelah dulu ya, coy, di channel Sur Gameplay, di channel Sur Gaming, gak tau nanti uploadnya kapan ya. Oke, ini channel kedua saya, cuy, channel Sur Gaming kedua ya. Oke, di depan rame banget, cuy. Kita langsung blong aja ya. Eh, gak kesentuh pas steeringnya, pak. Aduh, kan kita malah nabrak rumah, cuy. Oke lah, cuy, mungkin videonya sampai sini aja karena durasi yang udah 4 menit ya, udah lama juga. Kaliannya takut bosan ya, mungkin sampai sini aja. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya berikutnya and bye-bye.